Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tia di channel Kang Tamim. Siang hari ini tepat jam 12:30, hari Jumat 9 Desember 2022, saya sedang berada di lokasi Kampung Parakan, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Di atas trek elevated dan subgrade kereta cepat Jakarta-Bandung di area ini, baru saja ditarik rel sepanjang 500 meter di jalur 1 sebelah selatan. Dan ini merupakan penarikan rel yang ke 35.000 meter atau 35 kilo dihitung dari stasiun kereta cepat Tegaluar di sisi sebelah timur. Rel sepanjang 35.000 meter atau 35 km di jalur 1 itu menembus dua terowongan atau tunnel, yaitu pertama tunnel 11 di sisi sebelah timur yang berada di bawah Gunung Bohong, dan yang kedua ini adalah tunnel 10 yang berada di area Padalarang. Terlihat di sebelah timur lubang dari inlet tunnel 10 menembus sampai ke area stasiun Padalarang sepanjang 1200 meter. Sementara rel di jalur 2 baru ditarik sampai ke area stasiun Padalarang sepanjang 31,5 km. Di sebelah utara dari trek kereta cepat Jakarta-Bandung juga membentang tol Cipularang, Cikampek, Purwakarta, Padalarang, atau juga tol Purbalenyi, Purwakarta, Bandung, Cileunyi. Dan terlihat lalu lintas di atas tol itu cukup ramai lancar. Struktur trek kereta cepat Jakarta-Bandung ada dua tipe, yaitu tipe balasted yang menggunakan balas sebagai hamparannya atau landasannya, dan tipe balasless di mana di bawah sebagai landasannya menggunakan slab track. Struktur balasted dibangun mulai dari stasiun Tegaluar sampai ke DK daerah kerja 88. Atau lebih kurang 18 km dari ujung rel ini ke arah barat. Sementara balasless menggunakan slab track akan dibangun dari DK 88 sampai ke stasiun Halim di Jakarta. Nampaknya setelah dilakukan pemasangan rel ini, akan segera dilakukan pemasangan bantalan. Terlihat
trek link mesin TLM dan dua gandriken di sebelah timur, serta para pekerja sudah siap untuk melakukan pemasangan bantalan. Sahabat, itulah kegiatan saya di siang hari ini, hari Jumat 9 Desember 2022. Melihat penampakan rel yang sudah terpasang di jalur 1 sepanjang 500 meter yang berada di atas subgrade kereta cepat Jakarta-Bandung di Kampung Parakan, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.